Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali berjumpa dan jumpa kembali di channel kami ya, Amin Hattori Channel teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah intens mengikuti channel ini dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang teman-teman. Nah, kali ini saya lagi on the way atau arus balik ya, dari Denpasar menuju Pulau Jawa. Dan kebetulan saya baru saja meninggalkan daerah Tabanan, Bali teman-teman. Di tengah perjalanan antara perbatasan Kabupaten Tabanan dan Jembrana, ada salah satu tempat peristirahatan yang nyaman, yaitu objek wisata Yehle. Area ini cocok untuk tempat beristirahat sekaligus untuk kembali memulihkan energi bagi para traveler, baik yang akan ke Bali atau selepas balik dari pelesiran di Bali ya. Akses menuju pantai Yehle sangat mudah karena berada di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk teman-teman. Untuk memasuki kawasan pantai Yehle, pengunjung hanya perlu membayar retribusi parkir senilai Rp2.000 bagi sepeda motor dan Rp5.000 jika membawa mobil teman-teman. Di sekitar lokasi tersedia area parkir yang luas dan beberapa tempat duduk atau gazebo-gazebo yang memungkinkan pengunjung menikmati indahnya laut. Sementara fasilitas lainnya juga disediakan warung yang menjual aneka makanan ringan ataupun bisa ngopi-ngopi di sini teman-teman. Teman-teman, saya pun bergerak masuk mendekat ke bibir pantai Yehle ya. Sudah disuguhi panorama pantai yang sangat keren. Seketika gemuruh ombak serasa menyapa, serta hamparan rerumputan hijau yang sangat bersih. Saya pun juga menyempatkan rehat ya di hamparan rumput ini bersama teman-teman untuk kembali memulihkan tenaga setelah sekian lama berkutat di perjalanan. Keberadaan alam pantai ini sangat terjaga ya kebersihannya, serasa betah dan kerasan untuk healing-healing di tempat ini. Teman-teman, saya akan mencoba merapat ke bibir pantai. Pantainya cukup bersih di sini. Kita bermain di bebatuan air laut di sini teman-teman. Sangat bersih teman-teman airnya di sini. Ombaknya di sini cukup bersahabat, tidak terlalu besar, cuman ada volume ombak yang sangat menarik. Ikannya apa Pak yang di sini ada biasanya? Kadang-kadang ada kan? Ya. Lebih mudah ditangkap apa gimana strike-nya? Tergantung sih kan ya. Angin juga ngaruh kan? Kalau gini angin besar Pak, termasuk angin kecil kan? Masih kadang sih. Cuma ikannya nggak ada juga. Agak sepi ya. Ini kategori musim ikan juga. Sudah lumayan sih. Sudah lumayan ya. Aksesnya gampang soalnya ya ke sini ya. Jalur utama. Jalur utama langsung parkir, turun dah, nyampe bibir pantai. Mana mas ikannya mas? Masih di laut. Masih belum diambil. Belum diambil. Berapa kacangnya Pak? 50.000. Ya beli Pak. Kacang tanah ya Pak? Ya. Kacang tanah apa kacang buah? Ya.
jadi teman-teman, sesaat saya mampir di rest area sambil menikmati panorama pantai yang ada di sini. Terus dukung wisata di Indonesia, terus lestari dan terjaga kebersihannya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Anda yang sedang perjalanan di sini, tidak ada salahnya bisa mampir sekedar istirahat ataupun healing-healing bersama keluarga. Sampai jumpa teman-teman, dan saatnya saya melanjutkan perjalanan kembali.